Dia jenderal yang sangat dihormati anak buahnya, termasuk oleh Jenderal Ahmad Yani. Siapakah Jenderal TNI yang sangat dihormati dan disegani Jenderal Ahmad Yani itu? Dia tidak lain adalah Jenderal Purnawirawan Gatot Subroto. Ia semasa hidupnya, jenderal senior yang punya jasa besar membangun TNI, khususnya Angkatan Darat, dihormati dan disegani para anak buahnya. Para jenderal yang pernah jadi anak buah Gatot Subroto antara lain Jenderal Soeharto, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal S. Parman, Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, Jenderal Sumitro, Jenderal Yoga Sugama, dan masih banyak jenderal TNI lainnya yang pernah jadi anak buah Jenderal Gatot Subroto. Untuk mengenang jasanya, selain ditetapkan sebagai pahlawan nasional, nama Gatot Subroto juga diabadikan jadi nama rumah sakit besar milik Angkatan Darat, yakni Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto atau biasa disingkat RSPAD Gatot Subroto yang ada di Jakarta. Nama Gatot Subroto juga diabadikan jadi nama jalan besar di Jakarta. Berikut ini sekilas profil Gatot Subroto, jenderal TNI yang dihormati dan disegani anak buahnya, termasuk oleh Ahmad Yani dan Soeharto, yang dikutip dari buku Ensiklopedi Pahlawan Nasional yang disusun oleh Julinar Said dan Triana Wulandari. Gatot Subroto lahir pada tahun 1907 di Purwokerto, Jawa Tengah. Gatot mula-mula bersekolah pada ELS atau sekolah setingkat SD zaman Belanda. Nah, waktu sekolah di SD Belanda itulah Gatot Subroto pernah berkelahi dengan anak seorang Belanda. Gatot Subroto berkelahi karena tidak terima anak orang Belanda itu menghina kaum pribumi. Gara-gara bikin bonyok anak orang Belanda itu, Gatot dikeluarkan dari sekolah. Kemudian Gatot bersekolah di HIS sampai tamat. Pada tahun 1923, Gatot memasuki sekolah militer di Magelang. Lalu, pada masa pendudukan Jepang, Gatot Subroto masuk pendidikan tentara pembela tanah air, PETA, di Bogor. Setelah tamat dari PETA, Gatot Subroto diangkat menjadi komandan kompi di Sumpiuh Banyuwangi. Kemudian pada masa perang kemerdekaan, Gatot masuk Tentara Keamanan Rakyat, TKR, yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Sebagai perwira militer, Gatot pernah dipercaya menjadi Panglima Divisi 2. Gatot juga pernah memegang jabatan Panglima Korps Polisi Militer dan Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya. Pada tahun 1948, Gatot Subroto terlibat langsung dalam operasi menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Kemudian setelah itu dia diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponegoro. Salah satu jasa besar Gatot Subroto adalah lahirnya Akademi Militer, AKMIL. Berdirinya Akademi Militer di Indonesia adalah atas gagasan Gatot Subroto. Gatot Subroto, jenderal TNI yang sangat dihormati dan disegani anak buahnya, termasuk oleh Jenderal Ahmad Yani, meninggal pada tanggal 11 Juni tahun 1962 di Jakarta. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Desa Mulyoharjo, Ungaran, Jawa Tengah.